Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di Indonesia Edu Webinar. Sore hari ini kita akan belajar bareng uh, tentang Google Chrome di belakunbelajar.id bersama Pak Berry, guru dan duta rumah belajar dari SMA 1 Koto uh, 11 Tarusan. Oke, selamat sore Pak Berry. Selamat sore Mas Ardi. Apa kabar? Sehat ya? Sehat-sehat. Gimana Pak Berry? Alhamdulillah sehat tetap bisa bekerja sekarang saya lagi live dari sekolah Pak Ardi Mas Ardi ah mantap nih Oke okay. Bapak Ibu yang sudah join di sesi sore hari ini ayo boleh diajak teman-temannya rekan gurunya Bapak Ibu yang lain kepala sekolahnya anak-anaknya juga nah, biar kita bisa belajar bareng-bareng nih kalau selama ini kita pakai Google Chrome itu hanya untuk browsing aja Nah ternyata ada nih fitur-fitur dari Google Chrome yang bisa kita manfaatkan yang akan mempermudah hidup Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang baru pertama kali join di Indonesia Edu Webinar ini. Nah, Indonesia Edu Webinar ini adalah serangkaian webinar online dan gratis untuk guru, orang tua, dan siswa. Nah, tujuannya untuk membangun kepercayaan terhadap teknologi dan keahlian memasuki masa depan di era normal baru. Nah, khusus untuk seri webinar mengajar di mana saja dengan belajar.id ini, ditujukan untuk mendukung program aktivasi akun belajar.id jadi kita belajar bareng tentang cara aktivasinya terus teknik-teknik mengajar efektif pakai uh, berbagai macam apps yang disediakan dan juga gimana caranya mentransformasi pembelajaran acaranya diadakan setiap Senin sampai Kamis jamnya sama jam 3 sore Waktu Indonesia Barat jadi diingat-ingat Bapak Ibu Seri Mengajar di mana saja dengan belajar.id diadakan setiap Senin dan Kamis pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Nah, acara ini berkolaborasi dengan berbagai sekolah dan institusi yang logonya bisa Bapak Ibu lihat di sini dan juga didukung oleh Revo, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, TV Edukasi, Google for Education dan tidak lupa belajar.id. Nah, Bapak Ibu bisa nanti bisa menulis pertanyaannya di live chat atau kalau Bapak Ibu mau sharing berbagi cerita berbagi pengalaman gimana Bapak Ibu menggunakan Google Chrome bisa juga langsung tulis saja di live chat. Dan kalau Bapak Ibu belum sempat nonton sesi sore hari ini bisa ditonton lagi di channel YouTube Revo Indonesia GTK dan juga TV Edukasi. Nah, kalau Bapak Ibu ngerasa sesi sore hari ini dan juga sesi-sesi Revo yang lain ini bermanfaat buat Bapak Ibu, membawa inspirasi, membawa kebaruan, membawa semangat baru, jangan ragu-ragu bagikan di sosial media Bapak Ibu dan jangan lupa tag kami di @revoindonesia. Juga Bapak Ibu jangan lupa join di grup Facebook kami di bit.ly garis miring grup pendidikan apa 21 supaya kita bisa saling berbagi pengalaman gimana sih mengajar di abad 21 itu. Dan juga Bapak Ibu bisa selalu mendapatkan update kegiatan terbaru kami di guru belajar dan berbagi.comdikbud.go.id. Oke, nah sore hari ini kita akan belajar apa aja nih Pak Beri? Ya Pak Ardi, terima kasih ya, sore ini ya, saya akan sharing beberapa tips dan trik terutama bagi saya sebagai guru selama ini yang saya pakai terutama kalau kita misalnya bekerja Pak Ardi, biasanya kan kita kerja itu eh, mencari sesuatu kita buka tab banyak sekaligus, kadang-kadang uh -huh. eh, sudah semakin banyak tab yang kita bikin semakin pusing dan tahu-tahu nanti sudah mengganggu kegiatan kita sehingga sebagai guru nanti biasanya kita eh, tidak menjadi lebih produktif kalau seandainya kita tidak menggunakan Google Chrome dengan efektif. Nah, jadi lebih kurang dalam waktu satu jam ini saya ingin sharing dengan Bapak dan Ibu dan juga ingin belajar sebenarnya dari Bapak Ibu dari komentar Bapak Ibu nanti di kolom chat ya, Pak Ardi ya mm -hmm. uh, tentang mm -hmm. pengalamannya menggunakan Google Chrome terutama ketika bekerja uh, sebagai guru gitu, Pak Ardi. Oke, okay, ya, mari Mbak Beri Baik Bapak dan Ibu, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore rekan-rekan sekalian. Um, salam hangat terutama bagi guru-guru di seluruh Indonesia yang sudah menggunakan akun pembelajaran, akun belajar.id. Uh, senang sekali saya kembali diajak oleh Revo Indonesia untuk berbagi dengan Pak Ibu. Jadi uh, saya mohon izin untuk uh, share screen, ingin mengajak Bapak Ibu untuk uh, mengenal beberapa fitur dari Google Chrome. Tujuannya, selain bukan adalah untuk membantu pekerjaan kita sebagai guru untuk lebih efektif. Saya yakin nih Pak Ardi pasti Bapak Ibu semuanya um, sudah menggunakan Google Chrome sebagai default browsernya ya, karena uh, Google Chrome uh, berdasarkan pengalaman saya itu biasanya lebih responsif, lebih adaptif, dan uh, lebih cepat ya gitu. Uh, kalau saya mau buka satu dua situs, satu banyak situs sekalian untuk mendukung pekerjaan saya sebagai guru. Nah, mohon izin untuk uh, membagi layar, Pardi. Ya, silakan Pak Beri. Uh, saya mau ajak Bapak Ibu untuk uh, membagikan untuk melihat layar saya. Mudah-mudahan sudah terlihat. Iya. Sudah ya, Pardi ya? ya. Baik, Bapak dan Ibu seperti biasa Google Chrome ini sudah sangat, uh, saya pikir sudah sangat masif ya penggunaannya, terutama bagi kita para guru. Uh, kalau seandainya dalam bekerja saya ingin uh, membuka tab baru dengan menekan tombol plus ini sebelum saya masuk ke fitur-fiturnya. Misal saya dalam bekerja biasanya uh, karena saya guru fisika tiba-tiba misalnya ada um, apa perhitungan yang ingin saya selesaikan. Saya pengennya ingin menyelesaikan perhitungan berapa misalnya uh, 12 x 215 misalnya Pak Ardi dan pekerjaan ini eh, apa namanya eh, saya sangat ingin sangat tidak ingin sekali keluar dari apa namanya Google Chrome saya karena saya pekerjaan sedang mendesak atau saya tidak mau eh, apa namanya saya tidak mau pekerjaan saya menjadi apa saya terganggu terdistraksi dengan pekerjaan lain misalnya ketika sedang berhadapan di Uh, saya yang bekerja di Google Chrome ini, saya ingin uh, mencari perkalian tertentu Pak Adi. Saya tidak harus keluar dari Google Chrome ini, saya tinggal langsung ketikan di uh, apa namanya, di URL address ini ya, misalnya 312 dikali dengan uh, 56 misalnya. Nah, Saya tinggal ketikkan ini, 312 bintang 56, kemudian saya enter. Maka secara otomatis saya akan diajak langsung Pak Ardi ke sini, tanpa harus megang HP lagi untuk buka kalkulator, atau Uh, tanpa harus uh, mengeluarkan aplikasi kalkulator di laptop saya. Nah ini wow. saya juga nah, wow suka wow sekali Pak Ardi, apalagi wow. kita biasanya malas itu kan buka-buka tab sampai kadang hmm. sampai 20-an tab uh, pencarian di Google Chrome dan tiba-tiba ada satu dua hal yang mesti saya kerjakan perhitungan tertentu saya tidak harus keluar dari uh, Google Chrome saya. Yang menurut saya mungkin akan sangat membantu pekerjaan bapak ibu secara lebih efektif semuanya juga disediakan di sini ya Ardi ya tidak hanya kalkulator um, hitung-hitungan biasa juga disediakan kalau Bapak Ibu ingin mencari sinus berapa ini saya cobakan misalnya sinus 30 ya hmm. uh, ini bisa langsung kita cari di sini jadi misalnya 0,9 minus 0,98 ya dan seterusnya Bapak Ibu tinggal uh, gunakan Omnibox ini ya ini kita kenal seperti uh, biasa ini dengan Omnibox ya Ardi ya uh. Nah ini, ini berarti bisa, bisa berfungsi, berfungsi selain browser bisa juga berfungsi sebagai ya, kalkulator ini. Ya, bukan <laughs> Ayo. Jadi kayaknya nggak perlu beli kalkulator lagi deh kayaknya Pak Ardi. Bapak Ayo, Ibu betul. yang baru tahu kalau Google Chrome itu bisa juga dibuat kalkulator siapa? Ayo boleh tulis namanya Ayo. di kolom komentar. Betul-betul sekali. Jadi bisa langsung ya Pak Ardi tanpa harus... Jadi apa eh, bagi saya sebelum mengenal ini saya biasanya tahunya cuma URL address ini cuma bisa mengetikkan eh, apa gitu ya kata kunci mm -hmm. pada mesin pencari ternyata juga bisa berfungsi sebagai eh, kalkulator bagi eh, saya terutama sangat membantu sekali pekerjaan saya sebagai guru Pak. Atri. Jadi lebih kurang seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan eh, Bapak Ibu yang baru mengenal bisa memanfaatkan ini untuk mempermudah pekerjaannya. Nah, Bapak Ibu semua dan Pak Ardi, um, itu salah satu yang ingin saya bagikan dengan Bapak Ibu um, karena ini permulaan. Saya ingin kembali mengajak Bapak Ibu ke awal, terutama bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menggunakan Google Chrome sebagai mesin pencarinya. Bagi yang belum uh, apa namanya menjadikan Google Chrome sebagai default browsernya, ayo segera dijadikan. Nah, saya ingin kalau bapak ibu sudah membuka Google Chrome di perangkat bapak ibu, sama-sama dicobakan. Uh, saya ingin mengulas kembali fitur-fitur yang ada di Google Chrome sebelum kita melangkah lebih jauh ke diskusi kita nantinya. Nah, bapak dan ibu, uh, seperti yang bapak ibu lihat di kanan atas itu saya sudah um, sign in atau mensinkronkan uh, Google Chrome saya dengan akun belajar saya yaitu Berry Devanda. Nah di di laptop saya saya punya beberapa profil Google, Google Chrome yang saya gunakan dengan tujuan berbeda. Jadi saya akan menggunakan Google Chrome yang ada foto saya seperti ini. Ini untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan saya sebagai guru. Nah, bagaimana kalau seandainya saya ingin bekerja untuk kebutuhan lain selain guru? Maka saya biasanya menambahkan uh, profil lagi. Jadi di, di laptop saya itu ada dua Google Chrome-nya, yang tersimpan di yang yang tersedia di desktopnya. Saya tambahkan profil saya yang lain uh, untuk membedakan saya bekerja sekarang sebagai guru atau sebagai apa gitu. Nah, saya contohkan dengan mengklik um, apa namanya um, ikon atau gambar saya ini. Bapak dan Ibu bisa tambahkan profil Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan Bapak Ibu. Seperti ini saya punya profil saya beri mudah-mudahan terlihat ya Pak ya. Ini kalau saya bekerja tidak sebagai guru, kemudian saya juga karena sebagai duta rumah belajar juga punya profil rumahbelajar.id. Jadi Bapak Ibu bisa buat ya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu profil yang ada di apa namanya di desktop Bapak Ibu. Jadi Google Chrome-nya nanti akan ada Uh, tergantung beberapa buah nanti, nah, Bapak Ibu, tergantung mau bekerja sebagai apa agar pekerjaan kita menjadi lebih efektif. Bapak Ibu, tinggal klik tambahkan saja di sini, kemudian Bapak Ibu bisa uh, apa namanya diarahkan nanti ke uh, tab baru untuk memasukkan alamat email Bapak Ibu. Nah, dari situ kita bisa membedakan mana nanti kita yang bekerja sebagai guru atau yang bekerja sebagai uh, pribadi yang lain gitu, jadi lebih kurang seperti itu. Itu langkah pertama, bapak ibu bisa uh, buat profil bapak ibu. Kebetulan saya pakai akun belajar ini adalah sebagai orang pertama ya, jadi saya punya orang kedua dan uh, seterusnya. Saya cuma punya dua sebenarnya ya. Jadi itu Pak Ardian. Ya. Uh, kemudian bapak ibu, saya ingin mengajak bapak ibu juga untuk yang sudah terbiasa pakai bookmark atau uh, menyimpan beberapa alamat URL yang tersedia di uh, tab pencarian bapak ibu nah saya ingin mengajak bapak ibu untuk um, apa namanya misal saya sebagai guru fisika misalnya sedang mencari tentang materi rangkaian arus listrik searah misalnya ya di Google Chrome saya sedang bekerja di Google Chrome saya sudah mendapat saya sudah mengetikkan rangkaian arus searah pada kotak pencariannya pada UR, uh, UR, di sini ya di alamat URL ini kemudian saya sudah menemukan ini saya ingin buka beberapa uh, apa namanya beberapa uh, situs tentang pencarian saya misal sekarang sudah ada uh, katakanlah katakanlah satu dua tiga empat lima enam tab baru yang sedang saya buka artinya sudah memenuhi kebutuhan saya untuk uh, apa namanya menggunakan uh, enam tab ini sebagai sumber dari uh, pencarian saya listrik arus searah itu dan saya ingin misalnya menyimpan 6 tab ini dalam satu folder saya tertentu untuk membantu saya ke depannya nanti ketika saya ingin lagi apa namanya ketika saya ingin lagi mengejar materi listrik arus searah ini saya tinggal klik kanan di tab ini di atas ya di, di, di boleh di samping tanda plus buka tab baru itu atau tanda uh, di sampingnya ini atau bebas sebenarnya yang penting bapak ibu tinggal klik di tabnya klik kanan Kemudian Bapak Ibu bisa bookmark semua tab. Jadi semua tab eh, ini, misalnya Bapak Ibu ingin simpan sebagai, saya contohkan misalnya saya klik itu sebagai eh, listrik searah, rangkaian listrik searah misalnya. Maka saya bisa buat tab baru khusus yang berisi tentang rangkaian listrik searah. Contohkan ini, kemudian nanti saya simpan. Maka, secara otomatis sudah tersimpan. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di tab saya di atas, itu sudah tersedia folder uh, listrik searah. Jadi, nanti kalau seandainya sudah saya tutup tab ini, semua yang berhubungan dengan listrik searah, misalnya, kemudian suatu ketika besoknya, misalnya, saya ingin mencari tahu lagi tentang atau mengejar lagi materi itu, saya tinggal klik saja folder di atas ini yang telah saya bookmark dalam satu folder yang semuanya berisi tentang. Uh, pencarian saya tentang rangkaian arus searah. Ini lebih memudahkan pekerjaan saya sebagai guru. Saya tidak harus ulang lagi, atau bahkan saya tidak harus selalu membuka tab itu. Kalau uh, karena takut kehilangan, seperti yang biasa saya lakukan, Pada sebelumnya saya biasanya kalau mematikan laptop tidak mau menutup uh, tab yang sedang saya uh, buka yang itu. Yang terlupa gitu. Yang ya. karena kalau lupa nanti ya, cari lagi atau gimana nanti ya Pak Ardi ya. Dan uh, rasa perasaan itu perasaan takut nanti mau memulai dari awal lagi itu mem, apa, membuat saya ingin mencari tahu ada enggak cara yang bisa membantu saya untuk uh, menyimpan tab-tab tertentu sesuai dengan tema-temanya yang sudah saya yang sudah saya cari sebelumnya. Nah di sini saya bisa menemukan itu dalam bentuk uh, apa namanya folder ya, Pak Ardy, ya. Saya bayangkan nanti misalnya folder ini berisi uh, 20 situs pencari uh, situs uh, yang berhubungan dengan rangkaian listrik arus searah ini sehingga saya tinggal klik-klik saja maka nanti saya akan diarahkan uh, ke sana nanti sesuai dengan apa yang sudah saya cari misalnya satu-satu uh, gitu Nah, ya. gitu Pak ya. yang Oke, um, Bapak Ibu yang ini. baru tahu kalau ternyata kita bisa menyimpang satu folder yang berisi berbagai link. Ayo nah, boleh tulis di kolom komentar Bapak Ibu. Nah, ya, siapa yang baru Bapak tahu? Bookmark. Nah. Ya, betul sekali. Uh, jadi, lebih orang itu Bapak Ibu yang uh, hal berikutnya yang mau saya bagi dengan Bapak Ibu sehingga apa namanya? Uh, pekerjaan saya selama ini menjadi lebih efektif tanpa harus uh, ketakutan kehilangan uh, yang sedang saya buka, yang sedang saya sebenarnya, uh, apa namanya, seperti kata Pak Ardi tadi, kita kadang ada perasaan takut. Nanti kalau diulang lagi dari awal, kita jadi lupa, dan seterusnya. Nanti jadi lebih kurang, ini saya rasakan sangat membantu sekali apa yang uh, sedang saya kerjakan, terutama dengan aktivitas saya sebagai ibu. Nah, bapak ibu. Ya, uh, folder Pak Barry, folder ya. yang dibuat itu bisa sampai berapa, Pak? Um, saya yang saya coba itu biasanya bisa banyak ya Pak Ardi ya. Uh, kalau misalnya kita trik ya, saya tidak begitu paham sampai berapa detail jumlahnya. Hanya saja kita bisa buat banyak uh, nama folder yang sesuai hmm. dengan tema yang bisa kita uh, yang mau kita buat ya. Jadi lebih kurang seperti itu. Tapi kita, kita bisa bikin nomornya, ya. ya. Kita berarti bisa, kita bikin, bisa banyak. bikin banyak, gitu ya. Misalnya banyak tergantung uh, pekerjaan matematika, gitu. Terus kita nanti ngajar, uh, apalagi ya, gitu ya. ya, betul. Hmm, ya. Terus ini membantu kita, hobi. terutama ya, terutama pada pembelajaran daring ini. Biasanya kita kan uh, meminta siswa untuk membaca artikel ini dulu, misalnya ya, hmm. Hmm. Uh, atau artikel X, misalnya tentang um, apa, agar, uh, sebagai pendukung materi kita nantinya. Jadi ini sangat membantu saya uh, untuk bekerja uh, sebagai guru dalam mengelompok-kelompokkan pencarian saya. Gitu Pak Ardi. Ah, iya 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 nah. Ya. Oke, okay, jadi Bapak Ibu yang punya nah kumpulan artikel atau kumpulan link-link yang bagus yang apa bisa dijadikan referensi gitu. Nah, mulai sekarang langsung jadikan bookmark Bapak Ibu, masukkan ke dalam satu folder yang Bapak Ibu Uh, kategorinya itu sesuai kebutuhan Bapak-Ibu, jadi nanti ketika butuh tinggal buka aja foldernya. Oh, misalnya tentang aljabar atau tentang geometri, tentang trigonometri, tinggal aja buka uh, foldernya, nanti link-linknya sudah tersimpan di situ, jadi nggak perlu nginget-nginget lagi Bapak-Ibu. Betul sekali Pak Ardi ya, jadi uh, ya lebih kurang seperti itu Bapak-Ibu soal uh -huh. bookmark, jadi uh, kita sebenarnya bisa uh, tergantung kebutuhan bapak ibu bookmarknya sehingga kita tidak bisa saja tidak bookmark satu-satu ya seperti yang biasa kita lakukan ya Pak Adi ya. Mm -hmm. Misalnya kita biasanya kalau bookmark kan ctrl D atau biasanya kita klik mm -hmm. ini kemudian kita uh, bookmark ya atau bookmark tab ini. Nah atau kita sebenarnya juga bisa lakukan hal yang seperti sudah saya bahas tadi dengan Control Shift D ya kita dikasih shortcut di sini. Yang bisa membantu uh, pekerjaan kita, gitu Pak Ardi. Hmm. Oke. Okay. Okay. Ya. ya. Ada apa lagi nih Pak Beri? Ya, uh, bagi bapak ibu yang baru saja bermigrasi ke Google Chrome, uh, mungkin sebelumnya pakai uh, browser yang lain. Nah, biasanya kita kan di browser yang lain itu biasanya kita kan juga sudah punya bookmark itu, uh, Pak Ardi. Misalnya eh, sebelumnya Bapak Ibu pakai browser X misalnya kemudian sekarang sudah bermigrasi ke Google Chrome karena penggunaan akun belajar.id pada kita guru pasti nanti eh, Bapak dan Ibu eh, mungkin ada perasaan aduh gimana ini bookmark saya yang sudah sebelumnya saya saya sudah lama sekali pakai browser X misalnya Pak Ardi Terus rasanya sayang kalau seandainya saya harus bermigrasi ke Google Chrome nanti bookmark saya harus saya ulang lagi dari awal dan seterusnya. Nah, Pak Ardi dan Bapak Ibu yang lain jangan khawatir. Sebenarnya Google Chrome menyediakan fitur untuk mengimpor bookmark atau setelan yang Bapak Ibu pakai atau gunakan pada browser Bapak Ibu sebelumnya dengan mengklik ini ya. Saya ulang lagi. Kita kembali ke titik tiga di kanan atas. Setelah itu, Bapak Ibu ke bookmark, kemudian Bapak Ibu klik import bookmark dan setelan. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke sini. Bapak dan Ibu bisa pilih apa browser Bapak Ibu sebelumnya, dan Bapak Ibu tinggal bookmark saja. Jadi, kalau seandainya Bapak Ibu ingin berpindah ke Google Chrome, jadi jangan khawatir Bapak Ibu tinggal klik import. Maka setelan dan bookmark Bapak Ibu yang Bapak Ibu gunakan pada browser sebelumnya itu bisa uh, dibawa dipindahkan ke Google Chrome. Jadi lebih kurang seperti itu. Wah oh, ya. enak ya, ya. nggak ya. perlu bikin bookmark lagi dari awal ya ini berarti ya. Pak? Betul 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 sekali. Jadi jangan ragu Bapak Ibu uh, pekerjaannya nanti akan apa namanya? Uh, ulang dari awal atau uh, takut kehilangannya pasti nanti Bapak Ibu sudah lama misalnya menggunakan proses tersebut pasti banyak hal yang sudah Bapak Ibu simpan di sana pekerjaan Bapak Ibu jadi jangan ragu uh, ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk memindahkan atau memigrasikan data-data Bapak Ibu setelan Bapak Ibu juga settingannya juga Pak Ardi ya sehingga nanti uh, membantu pekerjaan kita menjadi lebih efektif gitu. jadi lebih kurang itu Bapak Ibu Okay. yang bisa um, saya sampaikan pada sesi ini kemudian uh, saya ingin lanjut misalnya misalnya Bapak Ibu sekarang sedang membuka uh, materi pelajaran listrik arus searah seperti ini kemudian Bapak Ibu ketika mencari ini Bapak dan Ibu menemukan misalnya kata-kata yang menurut Bapak Ibu setelah membaca misalnya arus searah didefinisikan dengan aliran konstan elektron dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu menemukan kata yang menurut Bapak Ibu asing mungkin menarik bagi Bapak Ibu untuk mencari lebih jauh tentang kata tersebut. Nah sebenarnya Bapak Ibu tidak harus buka tab baru dulu, Bapak Ibu tidak harus mengcopy dulu katanya. Sebenarnya bisa langsung kita mulai pencarian dari Artikel yang sedang kita baca ini atau tulisan yang sedang kita baca ini, sebenarnya kita hmm. bisa tinggal bloklah saja langsung. Misalnya Bapak Ibu sangat tertarik dengan tulisan University of Colorado ini, kemudian hmm. Bapak Ibu ingin mencari lebih jauh dengan mengklik kanan, Bapak Ibu tinggal langsung klik menelusuri Google untuk University of Colorado. Uh, saya tidak tahu sekarang apakah Bapak Ibu menggunakan browser Google Chrome berbahasa Inggris atau berbahasa tertentu. Hmm. Nah, kalau karena saya menggunakan bahasa Indonesia, saya bisa langsung saja klik ini, Pak Ardi, tanpa harus uh, membuka tab baru lagi, mengcopy tulisan ini. Kemudian, uh, paste tulisan yang saya blok ini di sana, tidak saya tinggal langsung mengklik saja menelusuri Google untuk University of Colorado, sehingga Google uh, terbuka tab baru pencarian tersebut tanpa harus saya ulang lagi mengcopy pastinya. Dan uh, yang saya rasakan ini sangat membantu sekali pekerjaan saya, terutama ketika melakukan penelitian atau mini riset tentang satu dua topik yang membuat saya tidak harus berulang-ulang buka tab copy paste saya bisa langsung dapatkan. Nah kalau pakai smartphone Pak Adi kita bahkan bisa hmm. tidak harus keluar dari tab itu ya tidak harus keluar dari tab itu biasanya Chrome bisa langsung memberikan apa namanya memberikan jawaban yang kita cari itu di di tab yang sama tanpa harus keluar di sana. Saya dengar nanti Revo pada mulai dari tanggal 13 sudah mulai menjelaskan tentang penggunaan akun belajar.id di smartphone ya Pak Ardia. Mudah-mudahan nanti ya. Bapak Ibu ya, ya. yang nonton yang ikut kegiatan webinar ini bisa mengikuti juga dan bisa menggali lebih jauh juga tentang bagaimana penggunaannya di smartphone. Nah untuk yang di desktop lebih kurang seperti ini tanpa harus keluar. Jadi Bapak Ibu bisa cari lebih jauh. Penggunaannya tanpa harus keluar dari apa namanya Chrome-nya atau ulang-ulang lagi. Kalau di desktop, ini itu Ardi. oke, okay, ya. Hmm. Oke, okay, Bapak Ibu, uh, sampai di sini dulu. Ada yang mau didalami soal Google Chrome browser canggih kita ini? Oh ini ada apa yang cara merubah bahasanya di Chrome Google Chrome di saya masih berbahasa Inggris. Oke okay, Bapak Ibu kalau seandainya Bapak Ibu kurang nyaman dengan bahasa Inggris dan ingin merubah ke bahasa Indonesia caranya gampang Bapak Ibu tinggal di sini ya Pak Ardia tinggal klik titik tiga yang hmm. ada di kanan atas kemudian Bapak Ibu langsung ke setting kalau Bapak Ibu masih berbahasa Inggris. Uh, atau setelan, kalau berbahasa uh, Indonesia di sini, Bapak Ibu nanti akan uh, mendapatkan settingan atau uh, tampilan untuk Bapak Ibu mengatur apapun tentang uh, Google Chrome. Bapak Ibu, nah, untuk bahasa Bapak Ibu bisa klik lanjutan ini atau advance, ya. Mungkin ya, kalau dalam bahasa Inggris, uh, kalau dalam bahasa Inggris. Nah, di dalam uh, lanjutan ini, Bapak Ibu bisa uh, mengklik bahasa atau language. Mungkin ya, kalau dalam bahasa Inggris, uh, kalau misalnya Chrome, Bapak Ibu masih dalam bahasa Inggris. Nah, di sisi di sini, Bapak Ibu bisa klik uh, language tersebut atau bahasa tersebut. Bapak Ibu tinggal atur uh, penggunaan bahasanya di sini. bisa Bapak Ibu, uh, klik di sini language atau bahasa. Nanti bapak ibu akan uh, dihadapkan pada beberapa pilihan seperti kasus saya ini. Bapak dan ibu ada tiga bahasa lebih kurang ya, Indonesia, Inggris, Inggris Amerika Serikat, ya. Kemudian juga bahasa Inggris. Jika bapak ibu ingin menambahkan bahasa bahasa Indonesia, maksudnya bapak ibu tinggal klik tambahkan bahasa. Kemudian bapak ibu cari bahasa Indonesia yang uh, menurut bapak ibu atau bahasa yang cocok sesuai dengan uh, apa namanya kebutuhan bapak ibu setelah itu bapak ibu nanti tinggal klik tambahkan ini kebetulan karena saya sudah tambahkan bahasa Indonesia bapak dan ibu bisa mengaturnya sendiri klik ini kemudian nanti diklik tambahkan nah nanti kalau seandainya sudah ada beberapa pilihan bagi bapak ibu maka bapak ibu bisa setting bahasa yang mana yang menjadi Eh, apa prioritas atau tampilan pertama dari Google Chrome Bapak-Ibu dengan mengklik lagi titik tiga di samping kanan ini. Bapak dan Ibu bisa klik tampilkan Google Chrome dalam bahasa ini, tawarkan penerjemahan halaman di dalam bahasa ini, kemudian Bapak-Ibu bisa klik pindahkan ke atas kalau Bapak-Ibu ingin memindahkan bahasa Inggris Amerika Serikat ini sebagai pilihan utama atau sebaliknya Bapak-Ibu juga bisa memindahkan eh, ke bawah jadi bapak ibu bisa mengatur urutannya dari sini. Jadi bapak ibu juga pada saat yang sama juga bisa menghapus pilihan bahasa sesuai dengan kebutuhan bapak ibu. Jadi lebih kurang seperti itu ya bapak ya ibu yang menanyakan pengaturan bahasanya. Nah, salah satu fitur lain lagi yang juga saya sukai di Google Chrome itu adalah cara menerjemahkan halaman berbahasa asing. Nah, itu gimana tuh pak caranya? Iya, Bapak dan Ibu sebenarnya uh, Bapak Ibu bisa um, apa namanya? Uh, uh, apa namanya? atur ya. Saya sebenarnya hmm. juga tidak terlalu sering menggunakan fitur itu Pak Ardi jadi tidak begitu uh, apa namanya? menterjemahkan itu. Jadi uh, sebenarnya Bapak Ibu bisa terjemahkan saja itu uh, materi yang Anda ya, yang ada pada itu ya, pada juga Chrome Bapak Ibu. Uh, saya biasanya menggunakan smartphone saya. Biasanya ada settingan bahasa di sana ya di smartphone saya. Saya jarang sekali menggunakan pada desktop tadi. Jadi hmm. uh, pada apa namanya pada smartphone saya, biasanya saya bisa langsung uh, uh, tinggal klik saja titik tiga, kemudian nanti ada tulisan terjemahkannya, Bapak Ibu tinggal klik terjemahkan. Maka nanti uh, Bapak Ibu tinggal pilih bahasanya seperti apa nanti di smartphone bapak ibu jadi sangat memudahkan sekali bapak ibu tinggal klik uh, titik tiga ini kemudian bapak ibu tinggal klik terjemahkan sehingga uh, sangat membantu sekali bapak ibu dalam bekerja terutama menggunakan uh, smartphone bapak ibu sehingga um, apa batasan bahasa tidak menjadi hambatan bagi bapak ibu untuk bekerja terutama pada smartphone. Ardi. Uh. Coba kita praktek yang uh, pakai browser ini, Pak. Ya. Hmm. Huh? Uh, Pak Pak Barry atau saya yang mau menunjukkan. Silakan Pak Barry, silakan. Oke, oh, oke, okay, oke. Okay, okay. hmm. Nah, oke okay. ini Bapak Ibu, ini salah satu fitur yang saya sukai dari Google Chrome. Oke, okay. nah, misalnya uh, anggap aja saya mau buka uh, web berbahasa apa ya? Russian today, <laughs> nah, web berbahasa Rusia. Nah, oh ini berbahasa Inggris ya. ya. Uh, coba kalau, nah. Kalau misalnya uh, webnya itu tulisannya tulisan Rusia gitu, nah, nah tapi saya ingin baca uh, dalam bahasa Indonesia, nah, terus gimana nih caranya? Nah ini langsung aja Bapak Ibu, kalau tadi sudah di setel seperti Pak Berry tadi pengaturan bahasanya tadi, nah nanti akan langsung muncul pop-up -pop seperti ini dari Rusia ke Indonesia, ya terjemahkan nggak? Nah dia akan otomatis menerjemahkan, nah tampilan dari tulisan Rusia ke dalam bahasa Indonesia. Gito. Nah ini jadi ini dari bisa bisa dari bahasa apapun Bapak Ibu. Rusia atau iseng aja deh bahasa apalagi Bapak Ibu. Bahasa Perancis. Perancis ya. Uh -uh. Uh, Perancis atau Spanyol. Hai hmm, uh, klub sepak bola dari Italia itu namanya apa ya? Apa ya AC Milan, Juventus? Oh iya dah, anggap aja Juventus. <laughs> <laughs> <tutuk> ya. Kita cari websitenya Juventus. Hmm, oke. Okay. Nah, ini websitenya Juventus dia Uh, saya Dia udah berbahasa Inggris. Nah, coba kalau, oh, oh, oh mungkin karena pengunjungnya dari bahasa Indonesia, dia langsung sudah punya halaman khusus <laughs> untuk Indonesia. Iya iya, <laughs> ya, hebat sekali ya kita. Bagus ya, <laughs> okay. marketingnya ya. Oh, oh betul. Jadi atau anggap aja ini halaman sebuah halaman yang berbahasa Italia gitu sebuah halaman yang berbahasa Itali ini masih nah, uh, sebentar nah ini masih berbahasa Itali nah Nah, kita coba lihat artikel yang berbahasa Itali. Nah, bisa nggak kita langsung terjemahkan ke bahasa Indonesia? bla 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 Oke, coba kita terjemahkan, translate to Indonesia. Jebret. Waduh, langsung jadi bahasa Indonesia. oke, okay. ini salah satu fitur lagi yang saya sukai Bapak Ibu. Nah, ya. Siapa Bapak Bapak Ibu yang di sini yang baru tahu kalau Google Chrome bisa digunakan untuk menerjemahkan? Siapa? Ayo, boleh tulis namanya di kolom chat. Hmm. Okay. Gampang sekali ya, Pardi ya. Tinggal di klik ah. kanan. Ah, klik kanan Translate to Indonesia. Oke. Okay. Iya, iya, ya, betul betul, betul, ah, betul, betul, Atau di sini betul. kalau nggak muncul Translate to Indonesia, pengaturan biasanya bahasanya biasanya ada di sini. Nah, ini, ini bisa diatur dari mana ke mana gitu. Iya. Hey. Ini tentang translate Nah, ada lagi Pak Berry yang mau dibagikan buat teman-teman. Oh ini, yeah. ada yang tanya. Yeah. Uh, sudah coba pakai sudah, sudah coba pakai HP buka artikel istilah yang dicari di blog tanda titik tiga pilih penelusuran web. Mantap. Wah, ini, ini sharing nih Ibu dari De, Ibu Dewi. <laughs> ya, mantap Ibu Dewi. Langsung dicoba ya Pardia. Uh -huh, okay. betul. Oke, okay. nah, ada lagi Pak Barry? Baik Pak Ardi dan Bapak Ibu semuanya, um, saya ingin lanjutkan ya sedikit ya berbagi dengan Bapak Ibu tentang bagaimana penggunaan Google Chrome uh, untuk mempermudah pekerjaan saya sebagai guru. Selama ini saya ya, ingin kembali membagi dengan Bapak Ibu uh, tab saya. Mudah-mudahan sudah kelihatan ya Pak Ardi ya. Nah, Bapak Ibu, biasanya yang saya kerjakan, ya, misalnya sekarang sudah terbuka, misalnya banyak sekali tab yang, eh, apa namanya, yang saya sedang bekerja, misalnya dengan puluhan tab, misalnya yang, yang sedang saya buka, saya, misalnya, apa namanya, membantu karena pekerjaan yang banyak, misalnya, dan sibuk sekali, saya membuka banyak sekali tab dalam satu eh, kesempatan yang membuat kadang-kadang uh, saya pusing sendiri dengan saya mau cari tab uh, yang saya buka tadi dirasanya sehingga uh, saya uh, kalau bapak-ibu -Bapak bayangkan kalau seandainya yang sedang saya buka itu uh, ada belasan tab misalnya dan biasanya kalau kita sedang dikejar deadline untuk mengklik satu-satu itu pun kita kadang tidak punya kesempatan untuk mengklik itu sehingga sebenarnya kita tidak harus uh, mengklik satu-satu Tab itu bapak ibu sekarang bisa bayangkan ada misalnya taruhlah 20 tab sekali buka, uh, kemudian kita tinggal klik tab baru saja dan kalau seandainya kita apa kita tahu ada tab satu tab yang sudah kita buka tapi uh, kita tahu namanya tapi kita tidak uh, uh, mau untuk membuka satu-satu bapak ibu tinggal ketikkan saja uh, apa namanya uh, kata yang bapak ibu apa namanya Bapak satu kata tentang Bapak Ibu yang tentang pencarian Bapak Ibu itu tanpa harus membuka satu-satu uh, Pak Ardi. Jadi uh, misalnya saya tadi misalnya Bapak Ibu bisa bayangkan contohnya misalnya ada 20 tab yang sedang saya buka dan saya ingin kembali ke satu tab yang uh, salah satu tab yang sedang saya buka itu tanpa harus mengklik satu-satu uh, tab tersebut karena menghabiskan waktu apalagi kalau seandainya kita sedang bekerja di bawah tekanan saya tinggal ketikkan saja sebagian kata yang saya mau pindah ke tab tersebut. Misalnya saya mau pindah ke tab fisika kelas 12 ini, saya tinggal uh, ketikkan saja di URL address itu, kemudian saya tinggal klik alihkan ke tab ini. Jadi saya tidak harus cari satu-satu sehingga saya bisa berpindah langsung ke tab tersebut tanpa harus mengklik satu-satu uh, tab ini. Ini sangat membantu saya terutama ketika pekerjaan saya itu Uh, sedang seperti yang saya sampaikan tadi, sedang membuka tab yang banyak sekali, dan saya malas. Misalnya, untuk membuka satu-satu, saya tinggal bisa berpindah dari satu tab ke tab lain tanpa harus uh, apa namanya mengetikkan, uh, apa namanya mengklik satu-satu. Misalnya, saya uh, ingin pindah ke tab Colorado, maka saya tinggal ketikkan saja satu beberapa kata di... Depan apa awal dari tab tersebut saya tinggal klik itu dan tinggal klik alihkan ke tab ini sehingga uh, membantu saya tanpa harus uh, bolak-balik atau mengklik satu-satu gitu jadi lebih kurang ini saya hmm. juga saya terapkan untuk membantu saya agar bekerja lebih efektif terutama untuk pekerjaan yang apa namanya uh, sedang membuat saya membuka banyak tab sekaligus gitu Uh, hmm. Memang, uh, terutama tab yang misalnya di atas 20, saya pernah yang bekerja uh, karena pekerjaan dan malas untuk menutup tab tersebut. Saya berakhir dengan jumlah tab yang banyak sehingga itu membantu saya uh, dengan hanya mengetikkan satu dua uh, kata awalnya sehingga saya tidak perlu uh, mengecek satu-satu. Lebih kurang seperti itu, Pak Adi, yang membantu saya sekali ketika saya ingin bekerja. Um, di dalam uh, tab ini. Ngomong-ngomong, nah, ngomong-ngomong soal buka banyak tab ini, kita tadi udah bahas tentang grup belum ya, grup tab. Belum, belum, belum. Ah, gak ada yang boleh didemonkan juga itu Pak dari grup. Yang uh, grup tab yang seperti apa Pak Ardi atau Pak Ardi langsung bisa? Oke. Okay. Ya, silakan. Saya juga nah. ingin uh, belajar ini dari Pak Ardi. Nah, kita grup grup juga uh, ya Pak Andi, ya, ya grup tab itu akan berguna misalnya ketika Bapak Ibu uh, membuka banyak sekali tab misalnya saya buka tentang um, US nah, saya sedang riset tentang universitas di Amerika atau oh, istilahnya atau mungkin ah anggap aja Giseng-giseng nih saya pengen kuliah di luar negeri, terus Stanford, terus apa lagi Harvard. Universitas di Amerika itu apa aja? Harvard, Stanford, terus yang terkenal lagi apa? Columbia. Oh ya, Columbia, terus MIT, dia University. Uh, MIT. Terus uh, universitas di Eropa, universitas di Eropa itu ada Oxford misalnya, ada Oxford University. Terus ada apa lagi ya di Eropa itu? Sekali buka ya, banyak banyak ya. Hmm, sekalian. <laughs> hmm universitas di Eropa, uh, universitas di Eropa. Oh, Cambridge. Cambridge University. Cambridge terus ETH Zurich. ETH Zurich terus, apa lagi ini Universitas Edinburgh. Edinburgh. Nah, Misalnya lah, kayak gini. Ini kan udah kita udah punya beberapa tab yang uh, yes, cukup-cukup uh, membingungkan. Kalau kita mau geser-geser ini. ini tadi, ini tadi yang di Amerika yang mana ya? Nah, ini tadi yang di Eropa yang mana ya? Nah, nah oke. Okay. Yep. Nah, sekarang, bapak ibu, kalau uh, punya seperti ini, kita bisa mempermudah dengan cara seperti ini, bapak ibu. Ini atu, add tab to, add to new group. Nah, terus kasih aja warna unif uni. US, kasih warna aja biru misalnya. Oke, ini di US. Nah, terus ini tinggal geser-geser aja. Eh, hey, sorry. Atu grupa. It. kita tinggal masuk-masukin uh, mana tadi universitas-universitas di Amerika ini apa tadi Oxford ini berarti universitas di Eropa Eropa kasih warna hijau misalnya ini di Eropa kita tinggal masukin aja itu Zurich Nah, jadi misalnya ini mana sih universitas yang di Amerika tadi? Jebret. Nah, yang warna biru ini. Nah, jadi ketika ini ini bisa kayak diminimize gitu Bapak Ibu. Nah, jadi nah ini kan kelihatan enggak enggak terlalu banyak lagi. Terlalu banyak ya. Oh, nah, kita, gitu. terus kita mau cari lagi yang lain gitu. Misalnya universitas di uh, di mana ya? Di Asia. <laughs> Iseng aja, universitas di uh, U.N.S, National University of Singapore, U.I. Nah. Nah, terus kita bikin tab baru juga, misalnya. Asia kasih warna oren ini di Asia. Dah, kita tinggal masukin ke sini. Nah, ini jadi kita kelihatannya cuma punya tiga tab, tapi sebenarnya di sini kita udah nyimpen banyak tab. Nah, terus kita misalnya mau balik lagi, universitas yang di Amerika tadi apa aja ya? Nah, ini kita bilang, oh ini iya ada. Tadi saya sudah buka Stanford, Columbia, MIT, Harvard. Oke, sekarang saya coba yang di Eropa tadi. Di Eropa tadi mana sih? Nah, ini kita Zurich, bla bla bla. Ini oke, terus yang di Asia tadi. Nah, jadi Bapak Ibu nggak nggak bakal lagi nah, kalau dibuka semua gini gini. Ini kan rawan salah pencet ke close atau Nah, seperti apa? Nah, kalau dengan grup ini nanti nah, tampilannya akan jadi bisa lebih rapi seperti ini. Bapak -Ibu. Tapi perhatikan ya, bapak ibu, kalau mau pakai grup seperti ini dan buka banyak tab seperti ini, ini perhatikan juga kemampuan laptopnya karena ini akan banyak sekali memakan RAM. Jadi kalau RAMnya bapak ibu 4 giga ini ya jangan terlalu banyak buka tabnya ini. Gitu. Nah ini Bapak Ibu yang baru tahu kalau ada fitur grup tab, nah yo boleh tulis di. Menarik sekali copycat. ya. <laughs> ya yeah, jadi yeah, yeah. anti anti berantakan lagi ya, biar nggak berantakan lagi Bapak Ibu tabnya. Jadi bisa kita tumpuk-tumpuk itu ya, Pak Ardi ya? Ah, ah, ah. kita mau dibikin grup baru, ini juga bisa. Hmm, baru. Bisa kita tumpuk lagi. Add iya. tab to group ya. Mm -mm. Iya, iya, menarik sekali, menarik sekali. Jadi, luar biasa ya, sangat membantu sekali pekerjaan saya ini sebagai guru, sehingga tidak harus berantakan atau apa namanya. Ya, pokoknya bikin mess up lah gitu ya. Ini kita masih belum bahas Chrome Web Store nih, Pak. Nah, extension, nah, Pak, Pak Barry biasanya pakai extension apa nih? Boleh saya eh, saya mau sharing ya. Hmm. Saya sebenarnya mau eh, memperlihatkan kepada bapak ibu eh, extension yang mungkin bisa kita gunakan untuk membantu eh, pekerjaan atau memudahkan atau mengolah memperindah ya Pak Ardi ya hmm. untuk kegiatan eh, kita dalam pencarian eh, menggunakan sebentar. Bapak dan Ibu sebenarnya untuk eh, mendapatkan extension kita bisa sebenarnya eh, apa namanya gunakan untuk mengudahkan pekerjaan kita bisa gunakan beberapa eh, tambahan ya atau aplikasi tambahan yang disediakan di Chrome Web Store Bapak Ibu sebenarnya bisa ketikkan saja di tab pencarian baru jika Bapak Ibu eh, ingin mendapatkan ekstensi-ekstensi eh, terbaru ya di sini, uh, ops, belum tidak dikasih akses. Jadi saya kebetulan uh, menggunakan beberapa ekstensi, misalnya seperti ini ya, uh, editor for docs, uh, sheet dan slides yang uh, saya dapatkan uh, sebenarnya ketika apa menginstalnya saja langsung dari uh, Chrome Web Store. Kemudian saya juga menggunakan Google Keep untuk membantu saya untuk uh, apa namanya uh, mempermudah pekerjaan saya terutama mencatat hal, hal penting ya Pak Ardi ya. Kemudian hmm. kalau Bapak Ibu masih uh, lihat tadi dari awal saya sebenarnya pakai uh, Earth View from Google Earth yang membantu saya sebenarnya untuk um, apa namanya menyemangati saya sebenarnya dengan tampilan-tampilan uh, yang tampilan-tampilan foto dari Google Earth yang membantu saya biasanya Uh, apa namanya saya mendapatkan tampilan-tampilan yang foto-foto yang wah sekali yang tidak biasa ya yang uh, diambil dari satelit jadi kalau misalnya saya klik tab baru maka saya uh, langsung di, apa namanya ditawarkan dengan foto-foto yang uh, yang menurut saya sangat uh, apa menentramkan ya menentramkan hati ketika membuka tab baru sebenarnya ini sebenarnya ini untuk apa namanya pilihan pribadi ini ya Pak Ardi ya karena uh, ini membantu saya uh, setiap saya membuka tab baru saya akan dikasih pilihan foto-foto terbaru uh, dari Google Earth View sehingga ini menambah semangat saya untuk bekerja nanti yang fotonya tidak biasa dari view atas ya uh, hmm. yang bisa membantu saya untuk uh, ya um, terkadang me, apa namanya me, memindahkan bukan terdistraksi sebenarnya sebenarnya cuma memberikan view baru tentang saya dan dia juga memberikan uh, apa namanya uh, tambahan juga dia juga bisa mengasih info tambahan di mana foto ini diambil tujuannya karena memang saya suka dengan tampilan-tampilan uh, seperti ini yang membantu saya untuk apa hmm. namanya uh, seperti ini ya contohnya ya ini contoh oh, apa ini ya, dari Iskos Bahamas yang membantu saya untuk uh, kenal? Oh, kiranya ini di Bahamas diambilnya, atau setiap saya buka tab baru, dikasih misalnya ini di uh, Nigeria juga tampilan apa namanya, tampilan dari um, gurun ini ya. Uh, ini sebenarnya yang saya gunakan. Uh, tujuannya adalah untuk uh, memberikan fuel lain saja dari uh, ketika saya sedang bekerja sehingga membantu saya uh, mendapatkan apa refreshment atau penyegaran ketika sedang bekerja. Itu sih yang saya gunakan Pak Ardi, uh, simple saja hmm, extension yang saya gunakan. Uh, Kalau saya yang, yang ya? Chrome Webster tadi nggak bisa ya Pak? Uh, Dikunci kayaknya ya. Nggak bisa diakses oleh kayaknya nggak dikasih akses ini hmm. oleh eh, apa namanya admin ya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Iya. Nggak dikasih ditutup aksesnya kayaknya. Mungkin ada settingannya oleh admin ya mungkin ya Pak ya Iya. Iya oke okay. Uh, Oke, okay. uh, apa lagi nih yang bisa kita explore hmm. Mencari di tab penyamaran belum ya Pak Ardi ya? Oh iya. Yeah. Huh. Oke, okay. uh, penyamaran, ini kognito ya. Yeah. Huh. Oke, okay. boleh coba Pak Barry kalau di incognito ini, ini bedanya apa nih kalau browser biasa dengan browsing biasa dengan incognito? Ya, yeah. uh, terkadang memang kita uh, ingin uh, bekerja uh, hmm. dengan apa namanya bedanya nanti Bapak Ibu kalau seandainya Bapak Ibu ingin uh, histori pencarian Bapak Ibu itu tidak direkod oleh uh, browser ya maka bapak ibu bisa gunakan um, moda incognito atau penyamaran ketika bapak ibu sedang uh, browsing di internet. Uh, bedanya yaitu salah satunya adalah bapak ibu um, apa uh, history dari pencarian bapak ibu tidak terekam oleh uh, Google tersebut ya. Caranya hmm. dengan seperti biasa kita menuju titik tiga ini. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa buka jendela samaran baru atau uh, bisa ditekan uh, pada Windows itu Control Shift N. Jadi Bapak hmm. Ibu nanti akan diarahkan pada tampilan seperti ini. Mudah-mudahan terlihat. Uh, belum pak? Belum ya. Sebentar. Saya stop share screen dulu di sini. Saya mau share lagi jendelanya. Kemudian, sudah terlihat ya, Pak Ardia. Oke, ya sudah. Nah, pada di sini, Bapak dan Ibu bisa lihat, tidak ada lagi profil saya di kanan atas. Ini biasanya bisa saya gunakan untuk mencari. Para prinsipnya sama ya, Pak Ardia. Ini tetap sebagai Google Chrome juga, hanya saja yang membedakan salah satunya adalah kita tidak pencarian, kita tidak. E, tersimpan di history baik e, cookie atau data situs atau informasi-informasi misalnya Bapak Ibu e, diminta untuk mengisi data atau formulir e, apa, formulir tertentu nanti e, yang misalnya Bapak Ibu mengisi data, email dan seterusnya e, yang e, kalau misalnya menggunakan masuk pada modal semaran ini atau itu maka Bapak Ibu nanti e, seperti yang dijelaskan di sini tiga hal ini Uh, tidak akan terekam oleh browser bapak ibu oleh Google Chrome. Uh, namun aktivitas bapak ibu mungkin saja masih bisa terlihat uh, terutama situs yang bapak ibu buka oleh um, misalnya bapak ibu menggunakan jaringan internet di sekolah atau di kantor mm -hmm. mungkin uh, apa namanya Uh, operatornya tetap bisa menyaksikan apa situs-situs yang bisa bapak ibu uh, yang sudah yang sudah bapak ibu gunakan. Selebihnya ini uh, sama dengan browser yang lain. saya bapak ibu tetap ingin mencari rangkaian arus listrik searah tadi, maka uh, lebih kurang sama lah ya dengan tampilan yang bapak ibu dapatkan dari uh, Google Chrome uh, dengan moda biasa tadi tidak sebagai incognito. Jadi lebih kurang uh, sama seperti itu. Jadi ini bisa bapak ibu gunakan sebagai salah satu pilihan jika bapak ibu tidak ingin um, terlacak apa yang sedang bapak ibu uh, buka. Jadi lebih kurang seperti itu pak. Ya, ini konteksnya biasanya kalau seperti ini bapak ibu uh, kan kalau di sekolah gitu kan uh, kita kerja pakai laptop sendiri atau kita biasanya punya PC sendiri gitu terus suatu kali kita kan uh, pas misalnya saya yang paling sering biasanya saya minta tolong menerin laptopnya siapa gitu atau menerin uh, settingan PC nya siapa gitu terus uh, di situ itu kadang saya harus juga login akun saya misalnya untuk ngecek emailnya gitu ngecek emailnya yang masuk atau uh, settingan yang masuk itu kadang saya juga harus login akun saya di perangkat orang nah itu bapak ibu bisa menggunakan opsi uh, incognito jadi browsingnya pakai browsing yang penyamaran atau incognito ini. Jadi setelah ini selesai, browsernya ditutup ya sudah. Nah, kan kalau tadi Bapak Ibu perhatikan pas kita bikin Chrome profile, nah itu kan akunnya akan tersimpan di situ semua yang uh, bookmark yang kita buat, terus histori pencarian kita itu kan akan tersinkron di situ. Nah, kalau kita pakai mode penyamaran atau incognito gitu, begitu browsernya ditutup ya sudah akan akan hilang semua gitu. Itu tidak akan perangkatnya tidak akan mengingat akun apa yang kita buka, terus uh, website website apa saja yang kita buka gitu tidak akan diingat gitu. Ini settingan ini atau mode ini akan sangat berguna, misalnya itu tadi Bapak Ibu harus membuka akun di perangkatnya orang atau ketika misalnya ada komputer umum, misalnya di sekolah kan biasanya ada tuh uh, komputer di yang Di laboratorium, ya, di laboratorium baterai, komputer biasanya ya Pak Ardi ya. Di laboratorium komputer atau di, Ruang guru itu kan biasanya PC-nya dipakai rame-rame gitu. Itu akan lebih aman kalau pakai incognito. Gitu. Jadi begitu keluar, di close gitu, ya sudah tidak perangkatnya tidak akan mengingat ini akun siapa gitu. Itu akan lebih aman juga. Gitu. Oke, demikian Bapak Ibu, sesi kita sore hari ini. Nah, saya ingin akan mengingatkan lagi Uh, besok sore, nah besok sore kita masih punya sesi ini bersama Ibu Roro, Tapi sebelum itu, nah ini Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa mendapatkan satu sertifikat partisipasi untuk 32 jam sesi webinar mengajar di mana saja dengan belajar.id. Nah silakan langsung aja Bapak Ibu masuk di bit.ly garis miring mengajar di mana saja. Nah lalu Bapak Ibu kalau sudah yakin silakan mengajakan ujian kompetensinya Tapi kalau belum isi aja daftar hadirnya sampai 32 sesi webinar Nah terus nah pastikan juga Bapak Ibu pas mengisi email itu Nggak ada yang tipu, nggak ada yang terlupakan Sayang kalau cuma Lupa satu titik, lupa satu huruf, lupa satu angka, gitu. Jadi, pastikan Bapak Ibu mengisi emailnya konsisten dan juga ngisi sampai e, rutin, sampai 32 jam. Terus juga Bapak Ibu mengerjakan uji kompetensinya. Nah, tampilannya begini. Begini nanti Bapak Ibu, nah langsung aja daftar hadirnya di bagian paling bawah. Uji kompetensinya ada di atasnya. Nah, lalu besok sore masih ada sesi lagi mengajar di mana saja dengan belajar.id kita akan belajar bareng bersama Bu Roro. Nah, kita akan belajar tentang Google Search di akun belajar.id. Nah, kalau selama ini Bapak Ibu uh, mencari di Google itu langsung aja ketik kata kuncinya sapi atau uh, resep rujak cingur. Nah, besok kita akan uh, belajar bareng cara Mencari yang lebih efektif. Nah, apa, gimana sih caranya mencari yang lebih efektif? Nah, kita akan bahas besok bareng Bu Roro. Nah, selalu ini jadwal kita minggu ini. Nah, ada kemarin kita belajar tentang YouTube, lalu sore ini kita belajar Google Chrome. Besok kita belajar tentang Google Search. Terus Kamisnya kita akan belajar uh, papan tulis maya atau Google Jamboard. Bapak Ibu juga bisa ikut memeriahkan. Nah, seri webinar mengajar di mana saja ini dengan tweet ini twb.nz garis miring mengajar di mana saja belajar ID. Nah, ini yang saya juga uh, ajak Bapak Ibu untuk gabung uh, di komunitas kami. Yang pertama adalah komunitas pendidik abad 21 di bit.ly garis miring grup pendidikan abad 21. Ini di sini nanti Bapak Ibu bisa berbagi Uh, tips, trik mengajar di abad 21. Lalu tentang kalau mau bahas tentang spesifik khusus tentang akun belajar.id, Bapak Ibu silakan langsung gabung di bit.ly garis miring grup belajar di mana saja. Nanti di situ akan ada banyak teman-teman dan Bapak guru, Bapak Ibu guru yang lain yang akan dengan senang hati membantu Bapak Ibu. Nah, sesi yang sudah lewat Bapak-Ibu bisa ditonton lagi di channel YouTube Revo Indonesia, channel GTK, dan juga TV Edukasi. Jadi jangan lupa untuk selalu di-like, share, dan di-subscribe. Bapak-Ibu bisa juga mendapatkan informasi tentang Chromebook dan akun belajar.id di belajar dimana Indonesia.com Oke, demikian Bapak-Ibu sesi kita sore hari ini. Saya Ardi. Dan saya Beri Devanda. Ya, terima kasih atas antusiasme dan kehadiran Bapak Ibu sore hari ini. Selamat sore.